الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل لأن ترى kewajiban pokok yang wajib kita yakini sepenuhnya bahwa Allah adalah khaliq kulli syai pencipta segala sesuatu apapun segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah Allah yang mengadakannya, dari tidak ada menjadi ada, termasuk dalam hal ini adalah manusia dengan segala perbuatannya juga ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia sendiri, gerak manusia diamnya. Setiap yang terlintas dalam hati dan fikirannya, semua itu adalah ciptaan Allah. Gerakan pada tangannya, gerakan pada kakinya, gerakan anggota-anggota yang ada di dalam tubuhnya, semua itu adalah ciptaan Allah. perbuatan manusia terbagi kepada dua yang pertama af'al ikhtiariyah yaitu perbuatan dengan ikhtiarnya dengan usahanya seperti gerakan pada tangannya pada kakinya yang terjadi dengan usaha dia ini disebut dengan afal ikhtiyariyah. Yang kedua, afal idtirariyah. Itu perbuatan yang di luar ikhtiarnya tanpa diusahakan olehnya. Disebut dengan idtirariyah. Seperti detak jantung, peredaran darah peredaran darah dalam tubuhnya itu tidak diusahakan olehnya disebut dengan af'al iktirariyah perbuatan manusia baik yang bersifat af'al ikhtiyariyah maupun af'al idtirariyah semua itu dengan ciptaan Allah bukan ciptaan manusia sendiri Syekh Ibrahim Al-Laqqani dalam Jauharatul Tauhid mengatakan wa khaliqun li'abdihi wa ma'amil muwaffiqun liman arada an yasil wa khaliqun dia Allah pencipta li abdihi bagi hambanya wa ma amil dan apa yang diperbuat oleh hamba tersebut juga ciptaan Allah dalam Al-Quran Allah berfirman Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Artinya perbuatan manusia semuanya, baik yang af'al ikhtiyariyah itu tadi, maufun af'al idtirariyah, semua itu adalah ciptaan Allah. Mutlak dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna Allah shani'u kulli shani'in wa sun'atihi Sesungguhnya nah, Allah pencipta setiap orang hamba dengan segala perbuatan-perbuatannya Dahulu ada kelompok namanya Qadariyah. Disebut pula dengan Mu'tazilah. Kelompok ini mengatakan la qadar, tidak ada qadar. Karena itu disebut dengan Qadariyah. Mereka berkeyakinan bahwa apapun yang terjadi pada manusia bukan dengan ketentuan Allah, tapi dari ciptaan manusia sendiri. Nauzubillah. Ini keyakinan kufur. Ini keyakinan apa? Kufur. Mereka mengatakan apa yang terjadi pada manusia sekarang ini juga yang akan terjadi pada dirinya di masa mendatang, bukan dengan ketentuan Allah, tapi ciptaan manusia sendiri. Nah, mereka berkeyakinan bahwa perbuatan-perbuatan manusia itu bukan dengan ciptaan Allah, tapi ciptaan manusia sendiri. Ini kelompok sesat namanya Qadariyah. Disebut pula dengan apa? Mu'tazilah. Di zaman kita sekarang nama Mu'tazilah atau nama Qadariyah tidak ada. Adapun Qadariyah lainnya. Qadariyah itu tarekat nisbat atau disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini tarekat namanya tarekat Qadiriyah. Adapun ini yang kita bicarakan kelompok sesat namanya Qadariyah. Nisbat dengan qadar. Jadi ingat-ingat ini beda ini. Di zaman kita sekarang nama Qadariyah tidak ada. Nama atazila tidak ada. Tetapi ajarannya ada. Hidup di masyarakat kita walaupun sangat terbatas terutama di beberapa wilayah perkotaan. Sekarang ajaran Qadariyah dahulu labelnya namanya bukan dengan nama Qadariyah tapi namanya Hizbut Tahrir Hizbut Tahrir berkeyakinan la qadar mereka mengatakan tidak ada qadar dan itu ditulis oleh perintis Hizbut Tahrir itu sendiri namanya Taqiuddin An-Nabhani dalam karya-karyanya dia mengatakan bahwa perbuatan manusia tidak ada kaitannya dengan qada dan qadar. Ini persis dengan sama dengan keyakinan qadariyah dahulu atau mu'tazilah dahulu. Mu'tazilah ada banyak kesesatan mereka di zaman dahulu, nama ini ada, walaupun di zaman sekarang nama ini tidak ada, tapi ajaran-ajaran mereka ada di masyarakat kita. Ada banyak kesesatan mereka, kesesatan-kesesatan mereka itu bertingkat, ada yang mencapai batas kufur, mengeluarkan mereka dari Islam walaupun mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Walaupun mereka sholat, puasa, zakat, haji. Walaupun. Nah, sering saya sampaikan bahwa ukurannya bukan syahadat. Ukurannya bukan sholat. Seseorang itu, dia muslim, apakah betul akidahnya atau tidak. Ahmadiyah bersyahadat tidak bersyahadat tapi mereka berkeyakinan setelah Nabi Muhammad ada lagi nabi dan itu menyangkut masalah pokok kesalahan di dalamnya tidak dimaaf menyalahi Al-Qur'an menyalahi hadis nah makanya Ahmadiyah dengan keyakinan mereka ada nabi setelah Nabi Muhammad dihukumi kafir Orang-orang khawarij dahulu, orang-orang khawarij di masa sahabat sudah ada orang khawarij itu. Mereka diperangi oleh sahabat Nabi, oleh Sayyiduna Ali bin Abi Talib, oleh sahabat Abdullah bin Abbas, oleh para ulama dari kalangan sahabat, oleh kalangan tabi'in. Orang khawarij, mereka bersyahadat. Mereka sholat, mereka puasa, Bahkan sholat mereka jauh lebih rajin dibanding para sahabat sendiri. Masya Allah. Rasulullah mengatakan begitu. Dalam hadisnya kata Rasulullah akan datang satu kelompok yang mereka itu apa? Rajin sholat, rajin puasa. Rasulullah berkata di hadapan para sahabatnya kata Rasulullah Yahkiru Ahadukum solatahu ila solatihim, wasiyamahu ila siyamihim Kata Rasulullah di hadapan para sahabatnya, kalian akan minder dalam ibadah kalian dibanding ibadah mereka. Kalian akan menjelekkan salat kalian sendiri dibanding dibanding salat mereka. salat mereka itu oh, semalaman bisa mereka penuhi dalam ibadah kepada Allah. disebutnya lailun qaim wa so malamnya mereka berdiri dalam ibadah kepada Allah siangnya pada puasa siapa itu khawarij bahkan mereka itu yang kapalan bukan jidatnya doang dengkulnya pada kapalan dari saking banyaknya ibadah ini kelompok namanya apa khawarij tapi kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, Lain "La in la nahum. Kalau saya ketemu dengan mereka, akan saya perangi mereka itu. Oleh Rasulullah Oleh Rasulullah dikafirkan. Hanya saja Rasulullah tidak sempat bertemu dengan mereka, baru ada kemudian setelah wafat Rasulullah. Kelompok namanya khawarij Apa kekufuran mereka banyak. Di antaranya mereka mengkafirkan orang yang berbuat dosa kecil maupun besar. Kata mereka orang yang tidak memakai hukum Allah seperti orang yang berbuat maksiat kecil maupun besar maka dia kafir. Nauzubillah. Nah, jadi ukurannya bukan sholat, ukurannya bukan syahadat, ukuran. Betul syahadat itu adalah pintu untuk masuk Islam. Tetapi kalau orang bersyahadat, tetapi dia meyakini keyakinan rusak, maka syahadatnya tidak bermanfaat. Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, Sinfani min ummati islam ada dua kelompok yang dua kelompok ini bukan daripada Islam walaupun mereka mengakui Islam mereka bersyahadat puasa salat zakat dan seterusnya Rasulullah sendiri mengatakan siapa itu qadariyah dan murjiah nah, dapat dipahami nih. Kembali lagi, Mu'tazilah itu kelompok sesat. Kesesatan mereka bertingkat. Ada kesesatan mereka yang sampai kepada kekufuran. Ada beberapa kesesatan mereka yang hanya sesat saja tapi tidak mencapai pada kekufuran. Dalam berbagai bab, dalam berbagai permasalahan Nah, jadi dalam kesesatan mereka bertingkat. Secara keseluruhan, Mu'tazilah adalah kelompok sesat. Nah, tetapi dalam kesesatannya itu bertingkat sesuai babnya masing-masing, permasalahan-permasalahan dalam keagamaan yang mereka salahi itu, ada yang sampai ada kekufuran, ada yang hanya sesat saja. Faham atau keyakinan mu'atazila yang mengatakan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri adalah keyakinan kufur. Nah, yang kita bahas ini dalam kitab ini, keyakinan mu'atazilah. Saya ulang, keyakinan mu'atazila yang menetapkan bahwa Manusia menciptakan perbuatannya sendiri, itu adalah keyakinan kufur. Nauzubillah. Ada bab lain. Ini namanya yang satu ini namanya bab khalqu af'alil ibad terkait dengan perbuatan hamba atau perbuatan manusia. Mu'tazilah mengatakan bahwa perbuatan manusia ciptaan manusia sendiri. Dan itu keyakinan kufur. Ada bab lain terkait dengan Al-Qur'an. Kata Mu'tazilah, kata mereka Al-Qur'an makhluk. Al-Qur'an makhluk. Mereka mengatakan begitu secara mutlak. Al-Qur'an makhluk. Ada kelompok yang berseberangan dengan Mu'tazilah. Kelompok Mushabbiha Kelompok Mushabbiha itu mengatakan bahwa Al-Qur'an yang kita baca disebut kalam Allah. Kata mereka Allah mengeluarkan huruf dan suara seperti bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim keluar ba sin mim alif lam lam ha. Namanya Mushabbiha Kelompok apa namanya? Mushabbiha yaitu kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, dua kelompok ini, Mu'tazila dengan Musyabbiha, ini kelompok yang berseberangan, 180 derajat. Nah, di tengah-tengah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah menetapkan bahwa Al-Quran, jika yang dimaksud adalah huruf-huruf dalam bahasa Arab, ditulis di atas kertas, dibaca dengan suara dalam bahasa Arab, ditulis dengan tinta, maka dia makhluk. Kertas makhluk tidak, makhluk huruf-huruf makhluk tidak, makhluk tinta makhluk bukan, makhluk. Nah, kalau yang dimaksud Al-Quran dalam makna kitab yang merupakan lafaz-lafaz yang tertulis dengan huruf-huruf dengan tinta dalam bahasa Arab, maka dia makhluk. Tapi kalau yang dimaksud kata ahli Sunnah ini, tetapi jika yang dimaksud Al-Quran adalah kalam zat Allah al kalamuz kalam zat Allah yang bukan huruf bukan suara bukan bahasa karena sifat kalam Allah itu tidak seperti sifat kalam kita jika yang dimaksud Al-Qur'an kalam Allah dalam makna al kalamu maka dia bukan makhluk Nah, jadi ahlu sunnah, para ulama kita menjelaskan, penyebutan Al-Qur'an sebagai kalam Allah mengandung dua makna. Al-Qur'an dalam makna al-lafzul munazzal dan Al-Qur'an dalam makna al Zati. Al-lafzul munazzal ini lafaz yang diturunkan ini yang dalam bentuk tulisan adalah ungkapan dari al Zati. Ungkapan yang menunjukkan bagi kalam zat Allah. Kalam zat Allah yang sendiri bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Allah memerintah kita sholat. Perintah tersebut diungkapkanlah dalam bahasa Arab menjadi aqimus sholat. Bukan berarti Allah berkata-kata aqimus sholat, bukan. ayat ini ayat ini adalah ungkapan dari perintah Allah bagi kita untuk salat. Paham ini? Allah memerintah kita berzakat. Perintah tersebut diungkapkanlah dalam bahasa Arab menjadi atuz Nah, begitu. Bukan berarti Allah berkata kata Tuz Zakah, bayarkanlah zakat oleh kalian. Bukan, tetapi uh, Tuz Zakah di sini adalah ungkapan. Dapat dipahami? Nah, pendekatannya kalau kita tulis di papan tulis Allah apa itu? Allah tulisan menunjukkan kepada adanya zat yang maha suci yang kita sembah yang bernama Allah. Bukan itulah hakikat Allah nemplok di papan tulis. Tetapi itu apa? Tulisan, Nuh, misalkan itu Allah. Apa itu? Allah, tulisan. Tulisan itu menunjukkan kepada adanya zat yang maha suci yang kita sembah yang bernama Allah. Bukan itulah Allah nemplok di situ. Allah bukan benda yang tersusun dari alif lam lam ha bukan alif lam lam ha ini hanya, apa tulisan menunjukkan kepada adanya zat nama bagi zat yang maha suci yang wajibul wujud alamun ala zatil muqaddas alam itu artinya nama bagi zat yang maha suci yang kita sembah yang bernama Allah nah demikian pula Al-Quran Kitab Al-Qur'an yang kita baca ini disebut kalamullah dalam makna ungkapan dari al-kalamuz Ungkapan dari sifat kalam Allah. Nah, jadi para ulama kita sunnat wal Jamaah mengatakan penyebutan kalam Allah mengacu kepada dua makna ini. Al-lafzul munazzal dan al-kalamuz دلاله معنى اللفظ المنزل لفظ ما قديم مخلوق لفظ مخلوق لا مخلوق ما هو اللفظ ما هو اللفظ اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائيه صوره من منشakup حروف حروف هجائيه صوره صوره مخلوق تيدا مخلوق لفظ مخلوق Nah, jadi kalau Al-Quran yang dimaksud Al-Lafzul Munazzal, maka dia makhluk. Tapi kalau Al-Quran yang dimaksud Al-Kalamul maka dia bukan makhluk. Catatan pentingnya, tidak boleh kita mengatakan Al-Quran makhluk. Tidak boleh mengatakan itu, itu. Haram. Mengapa? Itu tadi karena ada dua makna. Juga dikhawatirkan, kalau dikatakan Al-Quran makhluk, nanti orang salah faham. Al-Quran kalam Allah, kalau begitu kalam Allah makhluk. Sifat kalam Allah makhluk, rusaklah akidah dia nanti. Nah, makanya para ulama kita mengatakan, "Tidak boleh kita mengatakan Al-Quran makhluk, tidak boleh." Tetapi dengan dirinci. Dan ini pun fi maqamit ta'lim di tempat pengajian seperti kayak gini nih. Dirinci. Al-Qur'an bima'na al-lafzul munazzal fa huwa makhluq. Al-Qur'an bima'na al kalamu zati fa huwa ghairu makhluq. Ah, dapat dipahami nih. Mu'tazilah kembali lagi. Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an makhluk. Mereka bertujuan mengatakan Al-Quran makhluk adalah Al-Lafzul Munazzal. Paham ini? Mereka bertujuan apa? Al-Quran makhluk adalah kata mereka Al-Lafzul Munazzal. Bukan al Zati. Karena muatazila itu mengingkari sifat-sifat Allah. Mereka menafikan sifat-sifat Allah termasuk sifat kalam dalam hal ini. Kata mereka Allah tidak punya sifat-sifat. Nah makanya mereka mengatakan Al Qur'an makhluk yang dimaksud oleh mereka apa Al lafzul Munazzal. Nah muatazila yang dalam bab ini dalam bab dia mengatakan Al Qur'an makhluk walaupun itu haram walaupun itu sesat para ulama kita tidak tidak mengatakan bahwa pendapat ini pendapat muatazila yang mengatakan Al Qur'an makhluk sebagai kekufuran tidak itu hanya sesat saja. Paham tidak ini? Khusus pada bab ini. Adapun pada bab tadi yang pertama tentang perbuatan manusia yang oleh Mu'tazilah dikatakan ciptaan manusia sendiri, maka itu keyakinan kufur. Adapun pada bab ini pada bab mengatakan Al-Qur'an makhluk itu haram, itu perbuatan fasik dan itu sesat tetapi tidak sampai kepada kekufuran. Dapat dipaham ini. Dua nih tazilah yang sesat, tetapi beda tingkatannya. Yang satu sampai kepada kekufuran, yang satu tidak sampai kepada kekufuran walaupun sama-sama sesat. Nah, dapat dipaham ini. Ini sebelum kita masuk ke kitab ini. <laughs> karena kemarin kok supaya nyambung ini. Kemarin kita bahas di antara keyakinan sesat Mu'tazilah lainnya. Mereka mengatakan ini sesat dan ini mencapai kepada kekufuran. Mereka mengatakan apa? Kata mereka Allah wajib memberikan yang terbaik bagi hambanya. Jadi mereka menetapkan adanya kewajiban bagi Allah. Ini terkait bab namanya as-salah wal aslah. Kata mereka, kata Mu'tazila, Allah punya kewajiban. Nauzubillah. Ini keyakinan rusak. Dan ini termasuk keyakinan yang sampai kepada kekufuran. Nauzubillah. Pada bab ini dan beberapa kesesatan lainnya. Ada banyak kesesatan Mu'tazilah. Nah, yang kita hendak sampaikan bahwa itu tadi, kesesatan Mu'tazilah itu bertingkat, ada yang sampai kepada kekufuran, ada yang hanya sesat saja. Sesuai babnya masing-masing. Yang jelas, Mu'tazilah secara keseluruhan sesat. Dapat dipahami ya? Qadariyah kafir. Qadariyah bagian daripada Mu'tazilah. Nah, setiap Qadariyah setiap Qadariyah dia adalah Mu'tazilah. Tetapi tidak setiap Mu'tazilah berkeyakinan Qadariyah. Ada sebagian orang yang mengambil faham Mu'tazilah pada bab yang bagian sesat saja tapi tidak sampai kepada kekufuran. Khusus pada bab itu saja. Contohnya pada bab tentang masalah Quran saja. Itu tadi walaupun sesat tetapi tidak sampai kepada kekufuran. Contohnya di zaman Khalifah Abbasiyah ada salah seorang khalifah namanya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini dia mengatakan atau mengambil pendapat Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an makhluk. Khusus pada bab ini saja. Nah, Al-Ma'mun tidak dikafirkan oleh para ulama kita, oleh ulama Syafi'i oleh Imam Ahmad atau oleh para imam mujtahid lainnya tidak mengkafirkan orang yang hanya mengambil faham Mu'tazilah dari bab ini saja. Anda dapat paham ini? Baca, sekarang kita baca. Bismillah. al rahimahullah wa kalamu ba'dil mutaqaddimin adapun perkataan sebagian ulama terdahulu al mutaqaddimin ulama terdahulu min tarki takfirihim dari meninggalkan pengkafiran oleh mereka terhadap mu'tazilah famahmulun maka diberlakukan ala misli al marisi atas seperti orang bernama bishr al marisi wal ma'muni dan seperti al ma'mun al abbasi salah seorang khalifah ambasiyah fa maka sesungguhnya bishr bishr al marisi namanya kana muwaf kana adalah ia bisyar menyetujui mereka menyetujui mereka siapa mu'tazilah fil qawli di dalam pendapat bi khalqil qur'ani bahwa al-quran makhluk wa dan mengkafirkan oleh bisyar terhadap mu'tazilah fil qawli dalam pendapat bi khalqil af'ali tentang penciptaan perbuatan hamba. Yang dimaksud bahwa manusia menciptakan perbuatan yang sendiri. Oleh Bishr, kaum Mu'tazil dikafirkan. kafirkan. Tapi Bishr sendiri mengatakan Al-Quran makhluk. Mengambil pendapat atau sejalan, gitu. bukan mengambil pendapat, tapi maksudnya sejalan dengan faham mu'atazila... mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi yang dimaksud apa? Al-lafzul munazzal fala yuhkamu ala maka tidak dihukumi atas seluruh orang yang bergabung kepada mu'tazilah bi hukmin wahidin dengan satu hukum wa yuhkamu ala kulli fardin minhum bi dallan dan dihukumi atas setiap orang dari mereka dengan keadaannya sebagai orang sesat Orang yang bergabung Kepada faham mu'atazilah Semuanya sesat Tetapi tidak semuanya dihukumi kafir Gitu maksudnya, paham ya Nah seperti mereka Dalam hal ini Al-Ma'mun Al Khalifah, Al-Ma'mun Salah seorang Khalifah di kalangan Bani Abbasiyah Dia mengambil pendapat mu'atazilah Khusus pada bab Bahwa Al-Quran makhluk, kata dia begitu Ini sesat tetapi oleh para ulama tidak dikafirkan. Termasuk Bishr Al-Marisi yang sejalan dengan faham Mu'atazila mengatakan Al-Quran makhluk. Ini pendapat sesat, tetapi para ulama tidak mengkafirkannya. Anda dapat ini. Adapun pendapat Mu'atazila. yang mengatakan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri, maka ini dihukumi kafir dengan kesepakatan para ulama. Nah, dapat dipahami nih. Paham Bang Ujang? Waduh, ini berat ini bahasannya <laughs> nih. cuman kita bawa penyebab itu ngajinya udah kita bahas juga. Wallahu a'lam bissawab. Ad-dalil, lanjutannya betul. Ad-dalil al-aqli itu ya, lanjutannya. Ad-dalil al-aqli ala fasadi qawli al-mu'atazilati bi anna al-amda yakhluku af'alahu. Ini pada pasal ini penjelasan dalil akal sebagai bantahan terhadap mu'atazilah yang mengatakan bahawa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Na'udzubillah. والله اعلم بالصواب استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم فلك الحمد يا مولانا يا معبود الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا ووفق اهلنا لما تحبه وترضاه اللهم حسن اعمالنا واختم بالصالحات اعمالنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد